Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam-malam cantik semua, ini siapa ini? Ini yang siapa? Unying. Ini yang siapa ini? Yayang Inge. Ini yayang siapa? Sebut saja ini SR. Mawar ya. Rini selalu di hati ya. Yang pol kanan ini Aris, Nike, dan ini Rini selalu di hati. Ya. Jomblo-jomblo malam-malam ke sini. Jomblo. Ya, anggap saja kita jomblo. Gimana? Anggap saja kita jomblo. Anggap saja kita jomblo, Kam. Oh, udah kemenyek-kemenyek, tak keplai. Anggap saja kita jomblo. Mau anggap. Susah menjaga hati seseorang yang. Yes, goy. Oh, oke, oke. Se. Ada motor lewat, iklan motor lewat. Ngomong-ngomong iki wis di pacar loro. Satu katanya. Belum. Kamu anggap. Udah. Alhamdulillah. Wis di pacar loro. Iya, mesti. Waduh. Kecil-kecil mau jadi mantan semua ini. Kok enggak dianggap mau piye? Ceritane piye? Hah? Gak jadi ya. Ya ini planning adik-adik OSIS. Ketiga adik OSIS ini planning menikah tahun berapa? Dari Yayang Unying. Nikah tahun ini, amin. Tahun berapa? 2024-25. Hey. Target umur 25. Sekarang umur berapa? Mau 24. Kowe iki lagi mau 24. Lho tak kira to wis gedhe. Gedhe. Lah secara usia kowe usia piro sih, Kang? 21. Yayang Unying? Yayang Unying? Jalan 25. Wis. Lho ini malah yang paling kecil ini paling gedhe ya umurnya ya. Aduh. Rela. Oke. Iki lek cara tayang ya memeti. Ini hidungnya kok ditutup terus kenapa ini? Kan social distancing. Oh, social distancing. Yes. Social distancing artinya padahal ini jaga jarak. biar lucu. Ih, kita tak. Ih, kok biar lucu kok emono. Dibuat Mas Agung. Wes, rapopo, rapenting Mas Agung angkat. Lebaran ini muter sudah kemana saja? Ke saudara-saudara. Oh, teman-teman SMA. Emang teman-teman SMA-mu masih ingat sama kamu? Dong. Contohnya siapa? Ani. Leni. Leni itu anaknya piro? Satu. Ya terus. Selain ke keluarga-keluarga, kemana lagi? Masih dapat wisit apa enggak? Sangu? Ya justru kita yang mau wisit. Oh, berarti kalian yang memberi uang gitu? Ya, wisit. Kalau Nike, lebaran kemana saja? Ya sama sih, kurang lebih ke keluarga besar. Kukar-kukur terus. Budiken ya? Orang anu budiken, Pak. Tapi kan enggak nganu kan? Enggak ngene? Enggak. Muter ke keluarga. Iya. Dapat uang saku enggak? Enggak lah, Pak. Enggak. Aku yang ngasih. Alhamdulillah. Ya yang ini sudah ke rumahnya calon mertua apa belum? Alhamdulillah sampai. Terus. Terus dia di kemarin mudik di rumah Mbah. Duh. Mbahnya mana? Rembang. Apa enggak ada cegatan gitu? Enggak ada. Lewat jatenan aku. Berarti kamu melipir ya? Murah cerdas ngibet. Gak saru. Kok mau ya ora? Boh. Polae ra karuan. Ini pertanyaan lagi dari Rini, selalu di hati lagi. Rini puasa lancar?
Enggak. Ya di luar, maaf, maaf. Di luar tanda kutip pernah. Bolong berapa kali? 2 kali gara-gara enggak bangun. Telat sahur. Kebu. Ngebluk. Nek Nike puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Full. Full ya. Full kecuali kalau pas head. Atau full maksudnya full karena enggak sama. Karena enggak poso gitu. Poso. Alhamdulillah. Poso. Kalau kamu nying? Puasa alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Di luar di luar itu ono mukah enggak? Enggak pernah ya, Dek. Kok enggak pernah ya, Dek? Kowe mulo tekon karo Nika. Kowe karo Nika entro-entro poso dhewean mindu ning omah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, bocah kecil-kecil pintere ngene. Ya. Kalau boleh tahu pacarnya inisialnya apa? Wendy. Inisialnya pacarnya? B. Inisialnya? A B C D E F G. Jasek. Jadi untuk nama-nama yang ada inisial A B C D E F G yaitu calonnya Mika. Anu Rini selalu di hati. Tolong dong buka bentar Rin. Wong iki ora social distancing kok mau social distancing padahal jaga jarak. Heh? Nah akhir dibuka, oke. Saya melihat ada beberapa perbedaan Dik kepada Dik Rini selalu di hati. Rambutnya lama tidak jumpa ternyata kena kletong, guys. Iya. Kuning ya sama macan. Oh, macan. Wow. Macan. Ya. Ini emang disemir atau di kakean angon terus kakean angon. Oh, sama ngaret ya. Tandur juga. Loh, Rina Dik Nika kemarin saya melihat warnanya merah kok. Iki kok saiki mah sudah digelapin. Sudah digelapin. Alhamdulillah. Nah ini juga Dik, ya yang unik rambutnya yang ujung ujung-ujungnya ini warnanya ada hijau, ada kuning. Kena telek kletong atau apa ini? Tadi, nek kletong. Kena telek. Sekarang warna rambut yang paling disukai, warna apa Dik? Aku sari. Coklat. Green. Warna kayak abu-abu gitu loh. Loh, itu bukan green. Green itu hijau. Grey. Oh, grey. Saya kira green. Green itu malah dipangan pedus. Paling suka warna coklat kayak gitu ya. Oke, ya. Selama ini kumpul Legion yang hal yang tidak disukai dari Legion apa? Apa, Pak? Yuk, enggak ada. Tenane. Heeh. Eh? Aku selalu mencintai Pak Ben. Wah, Rabbil alamin ya. Sekarang hal yang tidak ngece ya, ngece. Yang hal yang tidak disukai sekarang. Nah, tadi kan yang disukai. Iya kan? Yang tidak disukai. Yang disukai sekarang apa? Sukai apa ya? Biasa aja. Jajane anu balekno ora. Bercanda. Kalau aku tuh kedisiplinannya. Kedisiplinannya. Ya, kalau kamu? Kowe kupengmu ora ngrungokno panganan tok kok. Jajane tak singir rose iki. Wah, pelanggaran. Hal yang kamu sukai. Apa ya? Paling sik tegas. Omongane jujur. Gak seneng. Wis. Komenan yang bawa. Wah. Wis. Kok bangga amat ya? Saya sangat setuju sekali, Bapak. Oh iya. Kalau menurut Mbak Koci gimana dari cewek ketiga cewek ini? Sama. Ini kan sama-sama cewek. Kamu menggunakan lipstik apa, Mbak Koci? Nanti mereknya. Kalau pengen mengucapkan mohon maaf lahir batin dari Yayang Unying buat teman-teman. Mohon maaf, Erin batin. Maaf kalau
Aris pernah. Ya yang Unyil apa Aris? Iya lupa Unyil pernah berkata, ya sengaja maupun enggak. Cik Mika juga kalau ada salah-salah kata, salah perbuatan, salah ucapan, kalau izin Bapak izin, mohon maaf. Dik Rini selalu di hati, wow, ya, cantiknya ya. Malam hari ini kok. Terima kasih matur suwun ya. Sekali lagi saya secara pribadi mohon maaf lahir batin apabila ada hal yang kurang berkenan di hati ketiga pacarku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga dari teman-teman kru di balik layar, nah ini di balik sampah. Jadi misalkan ada salahnya juga saya minta maafkan kepada teman-teman semuanya. Oke? Matur suwun, terima kasih. Sukses buat kalian semuanya dan juga teman-teman yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.